Suramadu Festival Minggu pagi berlangsung meriah. Acara bertajuk Suramadu The Gateway of Wonderful Madura ini juga dimeriahkan oleh beberapa pasang sapi kerap yang didatangkan oleh pihak panitia. Tentu saja keberadaan sapi-sapi unggulan ini menarik perhatian tiga pilar asing Madura United yang ikut hadir dalam acara ini. Mereka adalah kapten tim Fabiano Beltram, pemain marquee player dari Inggris Peter Odemwingie, dan jenderal lapangan tengah Madura United kebangsaan Australia Dan Milovanovic. Bersama Presiden Klub Asanul Kosasi dan manajer tim Haruna Sumitro, ketiganya nampak asik menikmati beragam sajian budaya maupun tarian tradisional yang disuguhkan oleh panitia. Saat ketiganya melihat pasangan sapi kerap, mereka pun dengan antusias berfoto di samping sapi-sapi unggulan tersebut. Bagi Dean, Fabiano, dan Peter, budaya dan tradisi yang mereka temui di acara ini tentu suatu hal yang baru. Tak hanya itu, kedatangan ketiganya juga memantik antusiasme warga Madura untuk mengajak mereka berfoto bersama. Dean Milovanovic, Peter Odemwingie, maupun Fabiano Beltram pun dengan penuh kesabaran melayani ajakan foto bersama tersebut. Dari Bangkalan, Husain Al-Katiri dan Agus Josyandi, Madura United TV melaporkan.